kebetulan makan makanan yang sehat, sebisa mungkin saya menjaga makanan yang tidak terproses. Jadi kayak misalnya ayam, jangan chicken nugget gitu loh, tapi ayam beneran dari pasar, dipotong, dikulit, digoreng gitu loh. Jadi beneran dari binatang ayam. Kalau udah nugget kan udah masuk pabrik, udah diproses mesin, itu lebih susah dicerna oleh badan kita. Jadi kadang-kadang badan kita tuh kalau tanpa sadar banyak makan makanan-makanan terproses kayak kornet, sosis, apa yang udah banyak pabrikan gitu, kadang-kadang badan kita juga numpuk gitu loh racunnya. Enak tuh kita makan sayur, ayam tuh masih berbentuk ayam kita masak, jadi itu sapi dari daging gitu, gitu mas, gitu, daripada yang udah itu. Terus ya itu aja sih, makan-makan yang lebih dekat ke alam gitu loh. Nasi saya makan. Saya makan, makan nasi, makan nasi. Nasi saya makan, saya malam masih makan nasi. Tapi saya olahraganya juga berani. Jadi saya berani makan nasi karena saya tahu saya juga kalau lari itu 7 kilo gitu loh. Kalau saya nggak lari, mungkin saya makan nasi saya nimbun gitu loh. Tapi yang penting memang harus balance aja sih. Jadi makan juga, olahraga juga gitu loh. Jadi jangan cuma makan doang nggak olahraga, atau olahraga doang nggak makan. Jangan.